Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Hari ini saya berada di Kota Tenggarong, Kota Raja. Hari ini saya terlalu banyak di hutan kemarin, dan hari ini saya ingin berwisata dulu ke ibu kota Raja, Kerajaan Kutai. Ini adalah salah satu jembatan Kutai Kartanegara yang mungkin teman-teman di seluruh Indonesia ingin lihat. Ini adalah jembatan Kutai Kartanegara yang dulu pernah runtuh dan dibangun lagi kembali dan sangat kokoh. Teman-teman bisa lihat dari sini. Teman, inilah Sungai Mahakam, sungai yang mengalir sampai dengan Hulu Mahakam. Teman-teman, di sini ada himbauan untuk mencintai tanaman. Di sini dibaca, cintailah tanaman seperti kamu mencintai pacarmu. Nah, gitu. Seperti kita mencintai pacar kita, kita mencintai tanaman. Jadi kita lihat tanaman apa aja yang ada di sekitar. Saya tidak tahu apa namanya ini ya, karena saya belum tanya. Taman di sini. Nah, di situ juga ada himbauan teman-teman. Orang yang berakal tentunya bisa menjaga tanaman. Nah, ini adalah himbauan bahwa tanaman perlu kita jaga, perlu kita rawat, biar kota kita ya, Kutai Kartanegara ini, nah, jangan merusak tanaman ataupun mencuri tanaman di sini. Kapan perlu kita bisa menanam di sini. Kalau bisa kita tanam bunga-bunga lagi biar tambah indah ini. Kota Kutai Kartanegara, Kota Raja. Nah, teman-teman, ini ada tanamannya juga. Oh, ini adalah lampu taman. Bila malam hari, dia seperti pohon menyala. Tapi saya berada di sore hari, sekitar pukul 17 atau 5, jam 5 sore. Nah, di sana ada jam
20 jam. Pusat Informasi Pariwisata Kutai Negara itu, teman-teman. Itu yang ada tugu seperti jam itu. Nah, di taman ini juga ada bahasanya rawatlah tanaman seperti engkau merawat orang tuamu. Nah, ini yang paling bagus, teman. Rawatlah tanaman seperti kita merawat orang tua kita, menyayangi orang tua kita. Nah, di sini sangat bagus. Saya baru pernah satu kali ini ke taman di tempat Kota Raja ini, yaitu di Kota Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, teman-teman. Saya juga baru pernah pertama kali ke sini. Nah, teman-teman, di sini ada juga mencabut tanaman maka amalmu pun akan dicabut. Nah, itu pesan moral untuk kita. Di sini jangan mencabut tanaman dan rusak tanaman, teman-teman. Maka sama kita mencabut amal kita. Seperti yang mencabut di tanaman ini. Kenapa orang yang menanam ini walaupun dia digaji, dia punya amal. Apa amalnya? Amalnya dia adalah orang akan melihat keindahannya dari tanaman. Ini keren banget, teman-teman, tamannya. Ini namanya Taman Kota Raja. Nah, teman-teman tahu. Saya juga baru pernah melihat Taman Kota Raja ini pertama kali. Memang saya sering lewat Tenggarong ke Kabupaten Kutai Barat, cuma saya lewat aja melalui jembatan tadi. Cuma saya melihat, tapi saya kesini belum pernah. Ini baru pertama kali saya pernah melihat Taman Kota Raja di Kabupaten Kutai Negara. Yaitu Kota Tenggarong. Yaitu adalah kota bersejarah di dunia maupun Indonesia. Kerajaan tertua di Indonesia. Yaitu adalah Kerajaan Tenggarong. Kerajaan yang ada di Tenggarong, yaitu Kerajaan Kutai. Apabila saya ada kesalahan dalam penyampaian ini kepada teman-teman semua, saya memohon maaf karena saya bukan orang Tenggarong. Makanya saya minta maaf dulu apabila ada kesalahan saya dalam penyampaian tentang Kota Tenggarong. Oke, teman-teman, siapapun yang bisa ke sini bisa berwisata ya ke sini. Tapi masuk Kota Tenggarong harus tertib, protokol kesehatan, pakai masker, pakai APD, yaitu menjauhi kerumunan, dan tidak boleh ada kerumunan yang sangat luas karena di musim COVID ini, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kutai Kartanegara yang kami hormati dan kami banggakan. Kami berikan penanganan COVID-19 kabupaten. Nah, itu tulisannya Taman Kota Raja, teman-teman. Jadi di sini namanya adalah Taman Kota Raja, teman-teman. Ini adalah halaman taman. Ini juga ditanam rumput-rumput, teman-teman. Ini seperti rumput putri malu, tapi lain seperti putri malu. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita bersama saya Alvin Rimba. Terima kasih atas supportnya semua ke channel saya Alvin Rimba selama ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua. Nah, saya hari sampai sini pertemuan kita. Saksikan lagi konten saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe and like and share tanda kalian semua. Terima kasih sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.